What's up everybody, welcome back again with me and QI or Banky Coin. Today it's very very nice day. Wow, QI, it's very very potential on June 2022 because rebound is coming. I'm very very happy about it. Look at this chart pattern. In the time frame 5 minute, QI is confirmed to pump now. Baru saja Anda bilang yang kisah di mana crash is over daripada crypto ini sendiri, dan kita sudah bisa mulai menikmati potensial cuan daripada beberapa altcoin yang kisah persiapan dari aneh yang bisa dibilang untuk teman-teman sekalian. Potensial daripada altcoin ini sendiri untuk ngepump benar-benar sudah rally ya guys ya. Nah, kita sudah confirm. Buat teman-teman yang bingung, bang mau masuk koin yang mana nih bang, Ani saranin masuk yang mana saja yang termasuk dalam favorit koin kalian, karena potensi cuan kali ini sudah benar-benar coming ya guys ya. Dan untuk QI atau BNK ini sendiri guys ya, di area support lucunya di sekitaran 0,008 kali ini guys ya. Kalau kita lihat di sini potensial cuan daripada QI ini sendiri, mungkin untuk potensial secara short bisa mendarat di sekitaran 27 sampai ke 37 ya guys ya, di 0,027 sampai ke 0,037 menjadi area take profit untuk short terbaru daripada CQI ini sendiri after crash and rebound coming ya guys ya. Segitu saja update daripada CQI kali ini dengan potensial cuan yang bisa sampai ke sini guys ya. Dengan potensial long termnya kita akan mendarat di 0,05 sebagai target profit untuk long termnya. Segitu saja update tentang BNK atau QI kali ini. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam profit maximum from BankyCoin.